Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang udah bergabung dan meluangkan waktunya di webinar hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Nada, salah satu internship di BCII Academy. Hari ini, seperti judulnya nih, saya akan sharing mengenai digital marketing atau introduce to the digital marketing. Sebelumnya, kenapa saya mengangkat tema ini? Alasannya karena seperti yang udah kita tahu juga, sekarang ini sedang marak-maraknya begitu transformasi bisnis dari yang awalnya pemasaran secara offline ke pemasaran online atau digital marketing. Jadi, ada baiknya kita mempelajari beberapa basicnya dulu nih untuk memudahkan kita buat yang mau terjun langsung ke digital marketing nantinya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan nih, ada beberapa poin yang menjadi tujuan utama atau fokus di sharing atau pembahasan kita hari ini. Yang pertama, biar kita memahami peran pemasaran dalam bisnis gitu, dan seberapa sih pentingnya pemasaran dalam bisnis. Yang kedua, kita juga akan membedakan antara komunikasi pemasaran offline dan online atau digital marketing tadi. Yang ketiga, kita memahami potensi pemasaran digital secara keseluruhan gitu. Selanjutnya, kenapa kita harus belajar digital marketing dan juga mengidentifikasi tujuan utama kalau kita ingin melakukan digital marketing gitu. Yang selanjutnya, kita juga akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dan membedakan antara berbagai jenis saluran pemasaran online, karena nanti akan kita bahas juga satu per satu. Ada beberapa channel pemasaran secara online gitu, dan ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Dan yang terakhir, kita juga akan melihat gimana sih menilai dan memprioritaskan mana saluran online yang terbaik buat campaign kita atau untuk project kita, untuk project perusahaan kita ataupun klien kita begitu. Okay, next. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan nih, pertama-tama kita mulai mendefinisikan dulu apa itu pemasaran gitu, what is marketing. Mungkin banyak dari kita selama ini sudah berinteraksi dengan yang namanya pemasaran atau marketing gitu. Pasti kita beranggapannya marketing itu tentang meningkatkan penjualan gitu, atau mendapatkan perhatian, menarik perhatian, dan lain-lain. Nah, itu nggak salah sih sebenarnya, tapi kita membutuhkan definisi umum gitu untuk membantu kita memahami dengan tepat apa sih itu pemasaran. Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau berbicara soal marketing atau pemasaran, sebenarnya secara sederhana pemasaran itu punya dua makna atau dua fungsi gitu. Yang pertama nih, yaitu pemasaran produk atau product marketing. Ketika berbicara tentang product marketing itu seperti apa ya? Tentang seberapa berharga sih produk bagi pelanggan. Apa yang membuat orang lain ingin membeli produk kita gitu. Apa manfaatnya untuk mereka. Apa fitur yang menarik seseorang untuk membeli atau membayar sejumlah uang untuk produk kita. Dan apa masalah yang bisa kita selesaikan. Masalah pelanggan yang bisa kita selesaikan dengan produk kita. Nah, pengetahuan serta kemampuan komunikasi gitu, inilah yang mendasari dari pemasaran produk ini atau product marketing. Ketika kita membuat produk, kita perlu membuat produk yang diinginkan orang banyak gitu, yang orang tadi bersedia untuk membayar uang sehingga bisnis kita berjalan dengan baik, dengan lancar gitu. Jadi intinya pengetahuan tentang
value proposition gitu tentang pemasaran produk ini. Kita memahami tentang value proposition dari produk kita. Bagaimana kita akan menjualnya, kepada siapa kita akan menjualnya, dan apa alasan orang tadi membayar produk atau layanan kita gitu. Jadi fungsi yang pertama dari pemasaran yaitu tentang produk gitu, tentang layanan. Dan kenapa itu ada? Kenapa produk atau layanan kita itu ada gitu, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, untuk contoh sample jobs dari pemasaran produk atau product marketing ini, ada product marketing manager, CPO, product owner, product designer, UI designer, UX researcher, market researcher, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ini beberapa aja gitu. Lalu yang fungsi yang kedua atau esensi kedua dari yang namanya pemasaran itu yaitu komunikasi pemasaran atau marketing communication gitu. Produk komunikasi pemasaran ini mengkomunikasikan manfaat produk kita gitu kepada target audiens yang tepat, dan tujuannya adalah mendapatkan pelanggan baru untuk tentunya meningkatkan penjualan yang akan meningkatkan pendapatan kita gitu, yang akan meningkatkan laba, dan juga untuk mempertahankan pelanggan gitu, pelanggan yang sudah ada, memastikan bahwa mereka menjadi pelanggan kita untuk waktu yang lama gitu, untuk terus-menerus gitu. Dengan begitu produk kita itu punya nilai untuk mereka, dan itu juga akan memberikan nilai terhadap perusahaan kita gitu. Bagaimana kita mengkomunikasikan hal tersebut gitu. Jadi komunikasi pemasaran pada intinya tentang mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, aktivitas dari komunikasi pemasaran inilah yang mengarah pada yang namanya digital marketing gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang digital marketing, sebenarnya ini lebih mengarah pada komunikasi pemasaran atau marketing communication. Jadi kalau biasanya kan orang berpikir digital marketing itu apa sih? Sebenarnya itu lebih mengarah kepada yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi lebih kepada produknya gitu, pengetahuan atau value dari produknya. Sedangkan digital marketing itu lebih ke komunikasinya. Komunikasi gimana kita memperoleh pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang lama. Nah, untuk contoh pekerjaan yang terkait dengan marketing communication ini seperti marketing manager, PR manager, business developer, media buyer, event manager, online marketer, marketing analyst, dan masih banyak lagi. Nah, ketika kita berbicara tentang komunikasi ya, tadi intinya dari mungkin ya secara sederhana digital marketing itu adalah komunikasi gitu, komunikasi pemasaran. Nah, ketika kita berbicara tentang komunikasi pemasaran, sebenarnya nggak hanya di komunikasi pemasaran, tapi dari dulu gitu ketika kita belajar tentang komunikasi pasti ada yang namanya channel. Nah, di sini juga kita akan membahas marketing channel gitu. Komunikasi saluran komunikasi dari pemasaran gitu. Nah, seperti di awal tadi, tujuan kita itu untuk mengetahui saluran offline dan saluran online. Nah, yang pertama ini ada offline communication channel gitu, saluran offline. Apa aja sih channel marketing offline itu? Nah, bisa kita lihat nih, sama-sama kita lihat, udah pada tahu juga ya, kayak TV, radio, majalah, billboard, brosur, dan lain-lain gitu. Banyak sekali juga saluran pemasaran offline itu. Dan apa aja sih fitur pemasaran online gitu, kita mengetahui fitur dari pemasaran offline dulu sebelum mengetahui yang online-nya gitu. Yang pertama, biasanya komunikasinya itu cuma satu arah gitu. Jadi misalnya kita kalau lagi nonton TV atau baca koran,
kalau kita nonton TV, nonton acara yang kita suka, nonton iklan gitu. Kalau udah nonton ya nonton aja gitu, nggak ada interaksi kan, kita nonton satu arah aja gitu. Dan kalaupun ada interaksi itu lebih sulit gitu ya, nggak bisa secara langsung gitu, nggak ada instant feedback gitu. Nah ini sama yang kedua, sulit untuk mendapatkan umpan balik atau feedback secara instan. Yaitu tadi butuh waktu gitu untuk berkomunikasi karena tidak terhubung secara langsung gitu. Sulit untuk mendapatkan feedback secara instan kalau channel offline ini gitu. Mungkin ini salah satu kekurangannya juga gitu. Sedangkan kita di digital marketing tadi komunikasi itu lebih apa ya, intensif, lebih kalau bisa gitu sebaiknya kan dari dua arah atau beberapa gitu, supaya jangan satu aja gitu, satu arah aja. Yang ketiga, kurang tepat sasaran, atau kalau komunikasi offline ini dia komunikasi massa gitu, nggak tertarget. Ketika kita masang iklan di TV, semua orang bisa nonton gitu. Sedangkan misalnya perusahaan kita punya target konsumen atau customer tersendiri gitu. Jadi dia nggak bisa menjangkau target tertentu. Tapi secara umum, memang ini bisa jadi kelebihan dan kekurangan tergantung ya kebutuhan perusahaan gitu. Kalau kita pengen menjangkau sebanyak-banyaknya customer gitu, mungkin okelah pemasaran secara offline ini. Tapi kalau kita punya target tertentu, kita punya udah punya targeting nih untuk customer kita, ini kurang efektif gitu, karena jangkauannya ini terlalu umum, nggak mengarah ke target kita gitu kan ya. Nah terus yang selanjutnya nih, biasanya pemasaran secara offline itu lebih mahal, tapi nggak perlu banyak aksi gitu, nggak perlu banyak melakukan tindakan. Misalnya kayak tadi, kita masang iklan di TV, ya sudah, iklan itu kalau udah ditayangin ya kita udah tinggal nunggu ini aja, tinggal nunggu orang datang gitu, tinggal nunggu customer datang gitu, karena komunikasinya tadi juga terbatas gitu. Nah itu harganya mahal, tapi gak terlalu capek gitu, kita gak perlu banyak usaha gitu. Ini juga salah satu antara kekurangan dan kelebihan gitu ya dari fitur offline communication channel ini. Dan yang terakhir, sulit untuk melacak kinerja atau ROI. Kita kalau kayak dari TV, dari billboard gitu, kita nggak bisa kan melacak siapa aja yang nonton, sebanyak apa yang ternyata tertarik, dan itu sumbernya tertariknya dari offline channel gitu. Kita nggak bisa melacak itu tadi gitu, nggak bisa melacak orang-orang yang melihat ataupun tertarik dari iklan kita di televisi atau di billboard atau di brosur gitu. Nggak bisa, susah gitu untuk melacak apakah ini efektif atau enggak sih gitu. Nah itu tadi beberapa fitur gitu offline communication channels. Selanjutnya nih, tadi udah offline, berarti sekarang online communication channels, fiturnya apa aja kira-kira ya. Jadi sebelumnya nih, intinya kalau online communication channel ini intinya adalah pemasaran melalui perangkat yang terhubung dengan internet gitu, online, melalui channel online gitu. Dan kalau kita lihat ya sekarang ini orang tentu banyak yang berinteraksi secara online. Mereka berinteraksi dengan konten-konten gitu, kayak konten Instagram, TikTok, dan sebagainya. Mereka lebih banyak melihat atau berinteraksi secara online. Nah, dengan adanya channel-channel ini, ada beberapa fitur nih. Yang pertama, feedback itu bisa langsung dan instan. Kayak misalnya di Instagram, Facebook, ketika kita beriklan, orang bisa langsung komen, orang bisa langsung menghubungi kita dengan klik aja gitu. Dengan satu klik kita bisa berinteraksi langsung dengan customer gitu. Terus yang kedua, bisa sangat bertarget atau targeting itu bagus gitu, secara spesifik. Misalnya apa ya,
Kita pengen targetnya itu komunitas orang-orang yang suka olahraga untuk produk sport kita gitu. Bisa beriklan di grup-grup Facebook gitu ya, fanpage Facebook dan sebagainya gitu. Itu salah satu yang memudahkan online communication channel gitu. Kita bisa beriklan dengan target yang lebih spesifik dan ini jangka panjang gitu. Yang ketiga, hambatan masuknya rendah gitu, tapi lebih banyak usaha, lebih banyak effort yang harus kita keluarkan gitu. Nggak seperti offline tadi, kita cuman tinggal beriklan, terus tinggal tunggu orang datang gitu, tinggal tunggu pembeli datang. Sedangkan online kita harus lebih apa ya? Apalagi sekarang banyak sekali gitu yang orang yang beriklan, orang yang melakukan digital marketing, kita harus bisa bersaing, harus bisa mengeluarkan banyak effort gitu biar lebih menarik, biar beda gitu, biar orang tertarik gitu ya. Harus lebih banyak apa riset gitu tentang kebiasaan orang yang sekarang atau tren yang sekarang gitu, harus lebih banyak effort yang dikeluarkan. Tapi ini dengan effort yang harus dikeluarkan tadi, ini bisa apa ya, kinerjanya itu bisa diukur, bisa terperinci gitu. Kita bisa melacak atau nge-tracking hasilnya tuh dengan lebih spesifik gitu. Kita bisa melihat jumlah klik, jumlah like, jumlah yang nonton gitu secara instan juga. Ini salah satu yang menjadi kemudahan dari online communication channel gitu dibandingkan dengan saluran offline tadi. Kita nggak bisa melihat atau melacak secara tepat dan cepat gitu ya. Sedangkan online kita bisa apalagi dengan teknologi yang sekarang ya, banyak sekali tools-tools untuk tracking berbagai apa online communication channel ini gitu. Dan yang terakhir, dinamika sosial atau interaktif meningkatkan pentingnya manajemen reputasi. Nah, karena kita menggunakan channel online yang notabene tadi lebih banyak orang berinteraksi gitu secara online, maka akan mendorong kita gimana sih caranya supaya apa ya, reputasi brand kita ini tetap bagus gitu. Buat sahabat yang mungkin, buat teman-teman yang mungkin ngikutin yang lagi trending, salah satu brand minuman asal Indonesia gitu, yang ternyata dia malah apa ya, gali kuburan sendiri gitu gara-gara somasinya dia terhadap salah satu pelanggan yang mengkritik, yang mereka anggap apa ya, terlalu kejam lah gitu, terlalu kasar katanya, makanya melontarkan somasi gitu ya. Nah, ini salah satu apa ya, harusnya mereka memikirkan tindakan mereka gitu. Mereka aktif di sosial media, mereka aktif, brand mereka sebenarnya udah bagus gitu, marketingnya bagus. Tapi gara-gara ini, gara-gara kejadian tak terduga ini, mereka malah gali lubang sendiri gitu, ngubur diri sendiri gara-gara tindakan mereka yang kurang tepat gitu, akan meruntuhkan reputasi yang selama ini mereka bangun gitu. Ini salah satu contohnya gitu. Apa ya? Sensitif banget gitu, jadinya sensitif banget tentang brand kita di mata customer gitu, apalagi yang banyak menggunakan sosial media tadi secara online gitu. Jadi harus hati-hati banget gitu membangun reputasi dan jangan sampai blunder tadi. Oke, next nih. Oke, tadi kita udah bahas sedikit pengantarnya gitu tentang apa sih itu pemasaran gitu, apa sih digital marketing. Digital marketing itu mengarah ke komunikasi pemasaran gitu, marketing communication, dan ada beberapa channel juga gitu, membedakan antara channel offline dan online gitu. Sekarang kenapa kita harus belajar digital marketing atau online marketing? Nah, dengan banyaknya orang yang berinteraksi secara online gitu, artinya lebih efektif, lebih efisien kalau kita melakukan pemasaran secara online. Nah, kenapa kita harus belajar? Karena ada kesenjangan keterampilan atau skill dari kita gitu, dari orang-orang yang sebenarnya udah ahli gitu misalnya di marketing, tapi karena perusahaan pengen beralih misalnya gara-gara anggaran gitu, biar anggaran lebih bisa ditekan,
pengen beralih ke saluran online, pengen beralih ke digital marketing, tapi skill kita gitu masih kurang di digital marketing. Makanya kita harus belajar yang namanya online marketing atau digital marketing biar kita bisa mengimbangi kebutuhan perusahaan dengan dengan kondisi yang memang juga mengharuskan kita mulai beralih gitu. Itu untuk kalau sahabat misalnya udah berkecimpung di bagian marketing gitu, memang udah di marketing, berarti harus belajar juga yang namanya online marketing selain yang offline tadi. Terus untuk diri kita pribadi nih, misalnya teman-teman atau aku sendiri baru belajar digital marketing, kenapa kita harus belajar ini? Karena ya tadi sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu. Ini akan memberikan peluang yang besar terhadap karir kita di digital marketing ini gitu. Karena kebutuhan yang semakin banyak, skillnya masih kurang, makanya kita harus belajar biar kita bisa memulai karir di digital marketing. Terus juga buat teman-teman yang mungkin udah punya bisnis gitu, udah punya usaha yang awalnya marketingnya secara offline aja, dengan mempelajari online marketing ini bisa mengembangkan bisnisnya secara online juga gitu. Terus bisa buat teman-teman yang mungkin pengen mendirikan startup gitu ya, yang punya open minded atau pemikiran berkembang atau growth gitu ya, pengen startupnya, pengen perusahaannya berkembang, ya salah satunya dengan mempelajari online marketing ini. Teman-teman juga mungkin bisa develop tim gitu, bisa mengembangkan atau mempekerjakan tim pemasaran online atau digital marketing, karena di digital marketing sendiri kita nggak bekerja sendirian gitu, posisinya nggak cuma digital marketing gitu, di perusahaan-perusahaan biasanya nggak begitu gitu, tapi ada banyak sub-sub bagian kayak yang tadi juga kita bahas sebelumnya, ada beberapa job roles yang terkait dengan digital marketing gitu. Siapa tahu teman-teman misalnya satu circle bisa mengembangkan berbagai skill kalian gitu, disatukan bisa membangun tim untuk digital marketing ini gitu, entah buat perusahaan atau pengen berdiri mandiri gitu kan. Banyak banget juga sekarang yang di perusahaannya nggak punya masih belum punya tim marketing, terus biasanya mereka menyewa gitu ya, pokoknya mereka menggunakan jasa dari luar gitu. Ini nggak menutup kemungkinan buat teman-teman bisa berkarir dengan tim gitu ya. Itu dia mungkin beberapa alasan kenapa kita harus mempelajari online marketing atau digital marketing gitu. Sebenarnya sih masih banyak lagi gitu, cuman nggak bisa kita bahas satu-satu gitu. Nanti pasti kalau teman-teman cari tahu lagi gitu, pasti akan termotivasi untuk belajar digital marketing juga gitu. Okay, next. kita tadi udah bahas tentang beberapa channel offline dan online ya. Tapi di sini kita akan fokusnya ke online aja gitu. Kita akan membedakan saluran pemasaran online atau online channels gitu, karena kita fokusnya ke digital marketing, kita bahasnya perbedaan di saluran offline online aja gitu ya. Untuk digital marketing sendiri, untuk pemasaran online gitu, khususnya tadi ke arah komunikasi, kita harus menentukan dulu nih apa tujuan kita mengkomunikasikan atau melakukan pemasaran online tadi. Apakah untuk acquisition atau retention gitu. Apakah untuk akuisisi atau retensi. Kalau untuk akuisisi gitu, tujuannya ada akuisisi atau mendapatkan pelanggan baru, kita bisa bisa mengarahkan kepada
customer untuk pembelian yang pertama kali gitu, pertama kali mereka membeli gitu. Dari sana kita bisa tahu, bisa tracking pembelian mereka yang pertama kali gitu, untuk mengakuisisi atau mendapatkan pelanggan baru tadi. Terus bisa juga kita mendapatkan data pelanggan melalui mereka daftar lewat email gitu, atau bikin akun gitu ya. Dari sana bisa ke tracking gitu, kalau mereka pertama kali membuat atau berlangganan dengan produk atau layanan kita, dan juga melalui penginstalan aplikasi. Nah, channel-channel yang kalau tujuan kita acquisition tadi untuk pembeli yang pertama kali, untuk yang baru bikin akun atau yang baru install aplikasi gitu, kita bisa menggunakan beberapa channel gitu. Salah satu konten marketing, misalnya kalau kita nih scroll-scroll Instagram terus ketemu konten marketing gitu ya, ada kalanya atau sering nih, atau bahkan sering gitu, kita sering tertarik dan akhirnya cari tahu, kita jadi klik profil Instagramnya, terus kita lihat mungkin online shoppingnya gitu. Akhirnya kalau kita tertarik, kita bisa daftar akun dan hasil jadi beli gitu untuk yang pertama kali. Nah, ini salah satunya melalui content marketing. Terus juga channel berikutnya search engine optimization atau SEO ya, SEO. Ada paid search, ada display advertising, ada retargeted ads, paid and organic social media yang akan kita bahas next gitu. Ada yang paid, ada yang organic. Dan juga website landing page gitu, untuk orang-orang yang pertama kali biasanya akan diarahkan atau melihat di landing page. Nah, kalau tujuan kita adalah retention gitu, atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan cara upselling gitu untuk produk dan layanan kita. Kita biasanya memberikan konten-konten marketing atau cara-cara marketing yang sifatnya upselling gitu, mendorong mereka untuk beli lagi gitu. Dan mempertahankan kesadaran dan keterlibatan seperti di awal tadi, gimana caranya supaya customer itu beli lagi-lagi atau berlangganan atau membeli produk kita dalam waktu yang lama gitu, terus menerus, jadi nggak cuma sekali beli. Nah, di sini tujuannya retensi adalah untuk itu. Channel yang bisa digunakan yang pertama itu customer relationship management ke CRM ini, khususnya misalnya kita bikin komunitas tertentu, atau bikin pokoknya sesuatu yang membangun hubungan atau menjalin hubungan gitu ya, biar customer kita itu tetap bertahan gitu dengan produk kita, membeli lagi dan lagi gitu. Salah satu strateginya dengan CRM ini. Terus yang kedua, email direct marketing. Nah, buat teman-teman yang misalnya udah sekali belanja di Nike, belanjanya online nih, misalnya kita kan belanjanya online di website Nike yang asli gitu, pasti setelah beli itu nanti email kita selalu ada penawaran-penawaran lainnya gitu, selalu ada masuk penawaran-penawaran lainnya. Nah, ini adalah email direct marketing gitu. Jadi lewat data yang diakuisisi tadi, lewat pembelian pertama tadi, langkah selanjutnya adalah retensi, yaitu dengan mengirimkan email marketing tadi, penawaran-penawaran lain gitu, yang bisa menarik pelanggan untuk beli lagi gitu. Apalagi biasanya Nike misalnya diskon 50% gitu, pasti menarik gitu untuk beli lagi gitu. Terus ada push notification, baik itu lewat aplikasi atau browser, ada retargeted apps dan ads-nya dan sebagainya. Itu masih banyak lagi sebenarnya channel-channelnya, cuman ini beberapa aja yang kita sebutkan dan yang paling sering, yang nggak asing banget gitu buat kita. Itu dia, ketika kita pengen memasarkan sesuatu secara online, kita lihat dulu gitu perbedaan atau tujuan kita, apakah untuk mengakuisisi atau retensi gitu. Nah, yang selanjutnya masih soal channel juga.
channel online itu tadi ada banyak sekali ya, kayak Google, Facebook, Instagram, dan masih banyak lagi gitu. Nah, dari channel-channel itu ada bedanya lagi nih, ada yang organik, ada yang paid channel gitu. Jadi kita bahas satu-satu. Organic versus paid channel. Seperti namanya, kalau organik itu berarti saluran yang kita pakai atau channel yang kita pakai itu nggak mengharuskan kita untuk bayar untuk kliknya gitu. Misalnya kan kayak di Instagram tadi postingannya kita bebas posting gitu, nggak berbayar. Kita bisa orang like postingan kita nggak berbayar. Orang mau ke apa ya, biasanya di bio Instagram itu ada website kita gitu. Nah, mereka kalau manjat website kita, mereka nggak bayar dan kita nggak bayar gitu. Kita nggak bayar kalau customer atau calon customer mengklik link itu, kita nggak bayar, tapi gratis gitu. Sedangkan yang paid atau berbayar, artinya saluran yang digunakan itu mengharuskan kita membayar gitu, paid per klik gitu. Misalnya contohnya nih, teman-teman biasanya sadar nggak sih kalau kita browser gitu, browsing terus di website tertentu ada iklan segede halaman websitenya gitu, yang kadang susah dicari tombol X-nya gitu untuk menghilangkan iklan itu. Alhasil kita jadi keklik banner atau poster iklan itu dan diarahkan ke website iklan tersebut gitu. Nah, ini salah satu contoh paid per click tadi. Jadi kalau kita mengklik iklan tersebut, sebenarnya perusahaan yang beriklan itu bayar gitu. Jadi buat yang iseng nih, jangan iseng klik iklan-iklannya gitu, karena mereka bayar gitu. Tapi buat yang kesel atau pengen ngerjain perusahaan iklannya, gak apa-apa kayaknya untuk klik-klik-klik gitu, karena kadang ngeganggu juga gitu kalau gede banget atau tombol X-nya itu nggak bisa dipencet gitu. Nah, itu sebenarnya bayar, teman-teman. Jadi perusahaan yang beriklan bayar per klik, satu klik berapa gitu bayarnya. Nah, channelnya contohnya di search engine marketing atau SEM gitu. Kalau SEO itu gratis, kalau SEM itu bayar, biasanya ada di Google. Kalau sahabat, coba deh sekarang sahabat, teman-teman search aja beli sepatu Nike gitu, pasti yang paling atas itu dari SEM gitu, dari channel SEM ini, karena mereka bayar, makanya ada di paling atas gitu. Biasanya juga ada tulisannya sih iklan berbayar gitu ya, kalau di Google atau kita mau beli apapun gitu, terus paling atas itu ada tulisannya kemitraan berbayar gitu ya kalau nggak salah. Itu adalah SEM yang menaikkan website kita biar di search paling atas gitu. Kalau SEO itu tekniknya lebih ke memanfaatkan keyword yang kita gunakan, gimana caranya supaya bisa ada di atas gitu. Website kita kalau orang nyari keyword tertentu, website kita ada di atas gitu ya. Kalau SEM itu pasti di atas, karena apa? Karena berbayar gitu di Google tadi. Ada display ads. Nah, display ads yang tadi kita bahas, kayak yang ada di website gitu, gede banget biasanya atau banyak banget gitu, yang susah dicari tombol X-nya, yang nggak bisa di-skip gitu. Ini adalah salah satu channel berbayar. Terus juga social media ads di Facebook atau Instagram sekarang juga udah ada ya. Misalnya nih teman-teman scroll apa ya, story Instagram gitu, tiba-tiba ada iklan padahal kita nggak ngefollow akun tersebut. Nah, itu salah satu social media ads gitu, meskipun kita nggak memfollow akun tersebut tapi muncul gitu di timeline kita atau di pas kita scroll story Instagram gitu. Berbeda kalau akun sosial media post yang biasa gitu, yang kita memang follow dan muncul, berarti itu yang memang kita follow gitu, berarti itu yang gratis gitu, atau sosial media organik gitu. Terus juga retargeting ads gitu. Retargeting ads ini kerennya adalah apa ya,
ya bisa menargetkan kalau kita biasanya kesering algoritma ya, mereka memanfaatkan algoritma gitu. Ketika kita di Instagram misalnya nih sering banget nyari sepatu gitu atau tas gitu, biasanya tiba-tiba ada nih muncul iklan berbayar tadi. Ini salah satu retargeting ads gitu. Mereka memanfaatkan algoritma kegiatan kita, aktivitas kita gitu. Mereka mengarahkan ke iklan tersebut gitu. Inilah perbedaan antara organic versus paid channel gitu. Jadi buat kita mungkin yang misalnya buat bisnis pribadi gitu ya, mungkin lebih memanfaatkan organic channel gitu karena skalanya juga masih kecil. Tapi untuk perusahaan besar gitu, misalnya startup dan sebagainya, sudah banyak yang menggunakan pay channel. Karena apa? Karena pastinya beda dong ya antara yang gratis dan yang berbayar itu. Okay, next. Nah, kita tadi udah bahas soal channel-channel apa aja sih yang dipakai gitu di saluran atau sorry di ya di saluran online channelnya apa aja sih, macam-macam, ada yang paid, ada yang organik gitu. Terus gimana caranya kita memilih channel yang tepat gitu? Ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan ketika kita memilih channel untuk pemasaran yang kita butuhkan gitu. Yang pertama itu skalabilitas, yang kedua penargetan atau targeting, apakah berdasarkan perilaku atau demografis. Dan yang ketiga, biaya akuisisi pelanggan atau acquisition rate, customer acquisition cost. Ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu skalabilitas. Kalau kita misalnya anggaran kita nggak terbatas gitu dan pengen menjangkau orang sebanyak mungkin, kita pasti memulai dengan saluran yang audiensnya yang paling banyak gitu, kayak Google dan Facebook. Karena keduanya ini punya hampir semua yang kita butuhkan gitu, terkait periklanan atau menarik perhatian orang tadi dan lain-lain. Kita pasti akan memilih channel terbesar gitu, yang menjangkau lebih banyak orang. Tapi kalau kita ternyata anggarannya terbatas gitu, skalabilitasnya masih kecil gitu, kita cuma menargetkan orang di daerah tertentu misalnya, kita bisa menggunakan channel-channel yang sesuai dengan kebutuhan kita aja gitu. Yang kedua itu targeting. Jadi semakin kita menargetkan secara spesifik gitu, semakin efektif pesan atau komunikasi kita gitu melalui campaign atau project kita gitu. Ada dua jenis penargetan gitu, berdasarkan perilaku dan berdasarkan demografis. Kalau berdasarkan perilaku tadi sama kayak yang sebelumnya, memanfaatkan algoritma, misalnya kita lagi pengen beli sepatu, biasanya kita sering banget entah di apa di marketplace kita nyari sepatu, di Instagram, di Facebook, di Google kita nyari sepatu gitu. Biasanya bisa memanfaatkan retargeting ads tadi untuk kalau penargetan kita berdasarkan perilaku gitu. Sedangkan kalau demografis itu bisa dari identitas kita, cewek, cowok, terus minat kita terhadap apa, olahraga, atau masak, atau sebagainya gitu. Biasanya juga kalau kita pertama kali daftar akun gitu, entah misalnya Instagram gitu, pasti ada kan ngisi identitas, misalnya cewek apa cowok, terus umur, terus interestnya kemana, apakah ke hiburan, apakah ke pendidikan dan sebagainya. Ini bisa jadi apa ya, salah satu strategi pemasaran gitu berdasarkan data-data yang ada tadi. Nah, ini hebatnya digital marketing, kita bisa memanfaatkan data-data yang ada gitu untuk memfokuskan penargetan gitu. Kalau perilaku tadi biasanya tekniknya pull marketing, sedangkan demografis ini push marketing gitu.
behavior targeting dan demographic targeting gitu. Kalau ini sama kayak tadi, kalau menargetkan orang berdasarkan niat mereka untuk membeli produk atau layanan tertentu melalui tindakan kita gitu. Kayak yang sering cari-cari tadi apa yang kita pengen itu adalah behavior targeting. Sedangkan demographic targeting target pelanggan potensial berdasarkan demografi spesifik, misalnya daerah, jenis kelamin, dan minat, dan sebagainya. Yang ketiga, customer acquisition cost atau CAC, biaya pemasaran yang kita keluarkan atau yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru. Misalnya tadi acquired atau acquisition. Misalnya dari pendaftaran email. Nah, dari sini apa sih yang harus kita keluarkan gitu untuk melakukan akuisisi ini, misalnya melalui pendaftaran ke email, terus mereka bikin akun gitu untuk versi trialnya atau pengen lihat-lihat dulu gitu, bikin akun yang menginstal aplikasi sampai akhirnya membeli produk gitu. Jadi seberapa banyak gitu biaya yang harus kita keluarkan untuk semua aktivitas itu. Kan tadi juga ada yang paid, ada yang organic gitu. Jadi biaya di sini nggak hanya uang yang perlu kita bayarkan, tapi juga usaha yang kita lakukan gitu dari setiap proses tersebut. Dari misalnya mereka pertama kali melihat gitu, sampai mereka membeli produk kita. Sebenarnya untuk penghitungan customer acquisition cost ini ada gitu, ada rumus tertentunya juga untuk mempertimbangkan biaya yang harus kita keluarkan. Tapi ini cukup panjang dan ya bisa kita bahas sekarang gitu. Mungkin nanti kita akan bahas lagi gitu tentang customer acquisition cost ini. Nah, buat teman-teman dari beberapa paham pembahasan tadi gitu, ternyata udah selesai nih mengenai digital marketing. Semoga gak kecepatan, apa kecepatan ya tadi ya. Di awal tadi kita bahas peran marketing gitu dalam sebuah bisnis gitu. Ternyata ada dua fungsi utama gitu untuk product marketing dan communication marketing, yang mana digital marketing ini lebih mengarah ke communication marketing gitu. Yang kedua, kita bahas pemasaran offline dan online, ada channel offline dan online tadi. Terus juga kita bahas potensi gitu, potensi dari digital marketing ini yang ternyata sangat luas gitu, sesuai dengan perkembangan zaman juga yang membutuhkan banyak pembaruan gitu. Salah satunya melakukan pemasaran dengan cara online atau digital ini. Terus juga kita bahas tadi, kenapa sih kita perlu belajar digital marketing? Entah buat teman-teman yang tertarik untuk terjun ke digital marketing, atau ya sekedar ingin tahu, siapa tahu nanti jadi pengen gitu ya, jadi tertarik gitu setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan yang kita bahas tadi. Terus juga kita membahas jenis saluran atau channel dalam pemasaran online. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Channelnya juga macam-macam gitu. Dan kita juga mempertimbangkan tadi ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih channel apa sih yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau klien kita. Nah, untuk selanjutnya nih, Q&A atau diskusi buat teman-teman yang mau diskusi atau bertanya, boleh banget mau langsung on mic atau di room chat juga boleh. Oke, ini udah ada beberapa ya. Dari Kak Anissa Putri, izin bertanya Kak, apakah dengan adanya digital marketing atau pemasaran online, semua perusahaan harus beralih dan nggak lagi menggunakan pemasaran offline? Oke, kita diskusikan aja ya langsung ya.
apakah harus ke pemasaran online semuanya gitu atau enggak gitu. Jadi menurut aku enggak semua aktivitas pemasaran itu harus beralih ke metode online atau digital marketing. Buktinya juga sekarang kan masih banyak perusahaan yang menggunakan offline marketing. Karena apa? Karena offline marketing masih relevan gitu bagi beberapa perusahaan, masih dibutuhkan. Sekelas perusahaan besar kayak misalnya Tokopedia, Samsung, Traveloka, dan lain-lain pun juga masih menggunakan offline marketing karena emang masih berdampak cukup signifikan gitu buat mereka terapkan gitu, apalagi secara optimal didampingi dengan online marketing tadi. Jadi enggak apa ya, enggak semua harus beralih ke digital marketing gitu, tapi ya we don't know gitu di masa depan apakah semua perusahaan akan beralih sama sekali gitu, apakah benar-benar enggak ada lagi nanti offline marketing. Kayaknya sih enggak gitu, kayaknya masih tetap ada gitu, cuman sekarang lebih banyak secara online karena orang-orangnya pun juga banyak yang online gitu. Tadi kan lebih banyak orang yang main sosial media daripada nonton TV, lebih efektif yang secara online kan, kalau begitu gitu. Mungkin itu aja sih, semoga menjawab gitu ya. Kalau ada yang masih mau didiskusikan boleh. Terus yang ke selanjutnya, dari kayak agak, assalamualaikum, izin bertanya, gimana contoh pemasaran dengan behavior targeting dengan demographic targeting? Tadi udah ada kita bahas juga ya, kalau berdasarkan behavioral atau perilaku itu misalnya yoga nih lagi cari sepatu tadi, sepatu olahraga gitu. Maka kita sebagai pemasar gitu bisa mengetahui dan menggunakan keyword yang banyak dicari, misalnya sepatu olahraga murah gitu, atau sepatu olahraga awet, atau sepatu olahraga stylish gitu. Nah, maka keyword itu tadi bisa kita gunakan di artikel atau produk kita gitu. Nah, di situ merupakan apa ya, behavioral. Kalau kita cari sepatu biasanya menggunakan keyword-keyword seperti itu gitu. Lebih dipersempit ya. Kita tahu semua orang pasti lebih apa ya, mempersempit gitu pilihan-pilihan itu gitu. Kita nggak mungkin cuman search beli sepatu gitu kan, atau sepatu olahraga gitu aja, enggak, biasanya bahkan sampai ke merek pun ya pasti di search juga gitu. Terus yang demographic targeting misalnya tuh kayak itu tadi, saat kita daftar akun Instagram biasanya muncul atau kita harus ngisi dulu gender, usia, interestnya kemana gitu, misalnya suka olahraga berarti biasanya ada pilihannya untuk olahraga gitu. Atau artis tertentu gitu. Nah, dengan adanya fitur itu, kalau kita beriklan di social media ads, maka iklan tersebut muncul sesuai dengan data si user tadi, data pengguna yang tadi. Nah, itu apa ya, salah satu contoh dari demographic targeting gitu. Semoga menjawab ya, kalau masih ada yang masih ingin didiskusikan boleh aja. Selanjutnya kalau masih ada yang pengen dibahas masih bisa, boleh.
Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Safira Rizki. Saya Fira, izin bertanya, tadi disebutkan beberapa channel marketing ada SEO dan SEM. Apa perbedaan dari kedua channel tersebut? Jadi pada dasarnya ya, SEO dan SEM ini enggak ada perbedaan yang signifikan gitu. Kalau SEO itu mengandalkan keyword gitu agar website kita bisa dijangkau oleh pengguna Google misalnya ya, atau Yahoo atau sebagainya. Gimana caranya supaya website kita ada di atas gitu ya, dengan mengandalkan keyword dengan teknik penulisan itu tadi. Sedangkan SEM dia apa ya, bertugas untuk memaksimalkan kinerja dari SEO tadi. SEO itu gratis kan ya, sedangkan SEM iklan berbayar gitu agar website kita selalu ditampilkan di urutan teratas gitu. Karena ini berbayar tadi, pastinya dia selalu akan di atas gitu. Ketika kita nyari sesuatu terus ada tulisan biasanya kemitraan berbayar atau iklan berbayar kalau nggak salah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari SEM yang berbayar ini tadi. Sedangkan SEO kalau yang di atas tapi dia nggak ada tulisan berbayarnya, berarti SEO-nya berhasil, dia bisa menaikkan apa ya, website dia di pencarian paling atas begitu. Mungkin itu aja Kak Safir Rizky, kalau masih ada yang pengen didiskusikan boleh. Oke, sepertinya udah nggak ada lagi ya. Mungkin kita cukupkan aja diskusinya gitu, dan beberapa sharing tadi, penjelasan tadi, semoga bisa apa ya, memberikan pengetahuan baru, ilmu baru gitu buat teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Aku sendiri mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan selama menyampaikan sharing tadi gitu. Untuk next pertemuan mungkin kita bahas lebih mendalam lagi gitu tentang apa tadi, misalnya mau tentang customer acquisition course atau mau bahas channel-channelnya lagi, boleh banget nanti kita bahas lagi. Ya teman-teman, terima kasih buat yang sudah mau bergabung, aku ucapkan terima kasih sekali lagi, dan selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Menjelang siang.